Halo guys, kali ini aku mau mereview ayam aku ya, ayam bangkok yang udah berusia 6 bulan. Ayam bangkok yang kemarin aku review ya, kemarin kan masih berusia 5 bulan dan sekarang sudah berusia 6 bulan guys ya ayamnya. Dan ini ayamnya ya, nah, ini sudah nampak tumbuh jengger ya di sini. Kita bulunya sudah mulai berwarna merah hitamnya, sudah mulai banyak ya, menandakan dia pejantan. Dan kakinya pun sudah mulai tumbuh bulu juga ya, kemarin kan belum ada tumbuh bulu ya, cuma ini yang di kepalanya masih botak, ini masih belum sepenuhnya ada bulunya ya. Nah ini, dan tajinya pun belum tumbuh ya karena masih sangat muda. Ini ayamnya ya, kurang lebih 6 bulan sih. Nah, seperti ini penampakan dari samping, dari depan seperti ini, dan dari samping lagi seperti ini ya, serta posisi dari belakang seperti ini. Ayamnya sudah berusia 6 bulan. Nah, dia enak sekali gitu sama aku ya, karena sering aku pegang-pegang, sering aku olos-olos ya, jadi dia enak ya seperti ini. Lumayan tinggi ya ayamnya ya. Dan ini akan aku jadikan patek rencananya, karena ayam jago aku yang berusia berapa tahun ya, 5 tahun itu sudah tua sekali guys ya, jadi ini nanti penggantinya ya, penggantinya. Ini pejantannya, pejantannya atau bapaknya bangkok ya guys ya, serta betinanya atau indukannya ayam Birma kemarin ya. Nah, ayam Birma. Dan inilah hasilnya ya, kawin silang antara ayam bangkok dengan ayam Birma. Oh, yang di video aku sebelumnya itu aku nggak ingat guys ya, mengucapkan bahwa ini adalah ayam hasil kawin silang ya, antara ayam bangkok dan ayam Birma ya. Jadi seperti ini hasilnya, hasil kawin silangnya ya, turunan ayam bangkok Birma. Mantap ya, sangat enak sekali kok sama aku guys ya, dimana ada aku dia langsung ikut ya. Ini ayamnya enak sekali, seperti burung saja ya. Tapi ya hewan apapun itu biasanya kalau di elus-elus terus seperti ini dia akan jinak ya. Nah, di elus-elus kepalanya gitu dia akan jinak sama kita ya. Ayamnya